Let's go, Shiloh. Come on, people. Let's go, Billy. Hey, kita masuk yuk. Halo, halo, Mas. Ini tempat kopi enak nih, Cil. Masa sih? Oke, okay, kita mau pesan dulu, oke? Okay? Apa nih yang enak di sini? Kita punya mocha master dan matcha fogato. Oke, okay. Mau. Itu okay, mau. Kita mau dua itu ya. Oke, okay. Thank you. Hey guys, welcome to Breakout. Cil, kita bahas lagu Pop You yang di remix-remix. Dari kemarin pengen ngebahas, belum sempat. Iya, karena these songs are so good, they released it twice. Oke, okay, kalau begitu, this is Breakout. Oke okay, guys, sekarang kita mau makan makanan dari sini. We got the cake, we got the croissant, we got the drinks. Oke, okay? Dan sekarang ini lagu berikutnya nih yang ada remixnya nih. Yang pertama nih lagu Tovelo, kalian tahu gak yang Habits itu kan rilis tahun 2013. Ini lo harus tahu juga nih, di tahun 2014 di remix sama Hippie Sabotage. Dan ini menjadi single ketiga dalam albumnya Truth Serum. Serum. Oh, lebih ini okay, enak banget. Oke, okay, oke. Okay. Gue belum pernah denger sih versi remixnya, but lebih enak dari aslinya. Lebih enak. Biasanya gue nggak suka lagu-lagu yang di remix, tapi this one is better than the original, man. Nih ya, lu dengerin ya yang asli okay. Nih. Terus yang di remix kayak gini, dengerin. Tapi ini gue ada lagu, jadi biasanya kan kalau kita tuh taunya lagunya yang asli dulu, baru abis itu kita denger lagu yang udah di remixnya. Terus? Nah, tapi buat lagu ini, gue seneng banget jadi kayak gue bisa menemukan lagu aslinya karena gue suka sama yang remixnya. Lagu apa? You know, Prayer in Sea by Lily Wood and the Prick. Jadi ini tuh di remix sama Robin Schulz di tahun 2014. Nah, gue tuh suka banget lagu itu, tapi gue nggak pernah tahu lagu aslinya, kayak yang nyanyi siapa, judulnya apa. I just know that Robin Schulz remix that songs. Nah, terus kemudian gue sengaja cari dan ternyata lagu aslinya enak banget. Lagu aslinya kayak gini. You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. A bit different daripada yang versinya Robin Schulz, tapi gak kalah enak. I like it. Versinya Robin Schulz kayak gini. You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Oke okay guys, gue sekarang karena kita udah di tempat kopi, seperti biasa gue akan ngajak kalian untuk belajar lagi gimana sih cara bikin latte art. Yuk, mau nggak? Mau nggak? Gue no. Pengen banget soalnya. Gue pengen sih. Oke, okay, but meanwhile gue akan kasih kalian clip it. Hey Ko, ini sekarang kita bikin kopi apa nih Ko? Ini espresso. Oke, okay, let's go, let's do this. Gue ya kalau bikin kopi di rumah ya gue sambil ngedengerin lagunya si ini tau gak One Republic yang guys you have to know One Republic yang judulnya Apologize ini ada remixnya ya yeah, di remix sama Timbaland gak tau beatnya tuh enak banget untuk ngedengerin kopi lu download ya lagunya pasang di sini man itu customer lu bakal banyak banget I guarantee you buat kalian yang di rumah dengerin itu udah enak banget tapi ya gue merasa ya kalau kopi kan bikin kayak kita lebih energized kan menurut gue justru lagu yang lebih ngebeat kayak lagunya Omi and Cheerleader. Masa sih? Iya lah. Really? Lo tuh kayak itu tuh kayak pump up your mood kan lagunya. Iya jadi yang Omi itu ternyata lagunya dia tuh sebenarnya udah nulis lagu itu dari tahun 2008. Cuma karena dia tuh indie kan, jadi dia nggak sama label major, so baru bisa dirilis di tahun 2012. Terus?
Terus lalu. Lalu susu, kita siapin susu. Ini dipanas di steam. Oke. Foamnya biar jadi foam. Yes, sir. Ini yang penting ini dulu kan? Ada dulu kan? Wow, Boy William looks so good. Oh my God, what is that? Emang sengaja begini. This is my artwork, people. Okay. This is how I want my art to be, bro. Okay. Okay, check out this clip. Breakout, dan sekarang kita masih bahas lagu-lagu pop yang ada versi Remix. Right, yang satu ini di tahun 2013 ada lagu I See Fire dari Ed Sheeran ya. Yeah. Ini soundtrack, terus di remix dan menurut gue lebih keren lagi ketika di remix sama Kygo. Oke, okay, I gotta disagree with you on that one. Why? Karena gue suka banget versi aslinya, ini tuh kayak soundtracknya film Hobbit dan gue suka banget sama I See Fire ini. Tapi Kygo juga enak. I still prefer the original one, tapi oke lah. Kygo juga enak banget. Tapi yang Kygo ini viral banget ya, sampai 26 juta kali didengar loh ya. Yes. At the time. Dan sampai they got awards, man, for this. Tapi lagu ini memang udah keren lah, dapat awards. Lagu ini memang udah keren. Hey, by the way ya, ini ada satu lagu lagi yang gue juga suka banget. Jadi apa? Ada lagunya Mike Posner. Okay. The I Took a Plane to Ibiza. Pill. No, ini versi radionya. Oh, kita radio ini. Yes, jadi ada I Took a Plane to Ibiza versi akustiknya. Ini di album keduanya yang At My Below. Nah, tapi ini di remix lagi sama si ada DJ Norwegia gitu. Dan enggak kalah enak. Nih, masuk di dalam albumnya sama. Ini versinya Mike Posner. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober felt 10 years older but get it with something to do. Dan yang nah ini versi si took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool and when I finally got sober felt 10 years older but get it with something to do. Lo lebih suka yang mana? DJ Norwegia. Jauh lebih enak, gue lebih dulu. Really? Yeah. Well, you guys choose. Preference, okay? Tapi anyway, itu dia episode kita. Thank you guys for watching. I'm Boy Will. I'm Sheila Dara. And cheers to this, mate. Bye guys.